orang ya. InsyaAllah hari ini kita meneruskan kongsian sambil-sambil dan perempuan dapatkan barangan-barangan yang membutuhkan hajati. InsyaAllah sambil duduk sama-sama kita terus kita pun merapatkan tinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesempatan yang dikurniakan kepada kita, yang diberikan olehnya kepada kita untuk kita terus berada di dunia Allah ini sebagai khalifah dan juga berikan syaiti menjadikan kita dalam kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dalam kita memperhamburkan diri sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini konsert lagi dengan Aina Abdul malam ini Sembang tinggal sejak bersama dengan barang-barang masak dan saya saudara-saudara yang sentiasa penuh kita tahu ini sebenarnya sudah masak. Kalau dia tak crispy nanti naik atas sana dia boleh kecil balik. Jadi makan tak rasuk lah. Sikit saja mau tunggu. Ini dah masak. Kasih dia garing sikit crispy. Iman. Nak boleh. Seseri-seseri yang dipakai. Adik.
Allah SWT. Yang tak hilang, kita dah cari baru. Sambil-sambil itu boleh sama-sama dapatkan barangan-barangan yang diniagakan. Kata sini kita ada produk-produk. Dan sebelah sana kita ada tiba-tiba petai, jumpa pula ikan bilik. Pada hari ini Alhamdulillah ada yang datang, ibu-ibu kita, abang-abang kita, ayah-ayah kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita. Ada peluang insyaAllah untuk sana. Ataupun boleh dapatkan resip penajaan untuk penajaan secara luar wakaf yang kita buka. Kita punya betapa the ultimate game kita sepanjang kita bergelanggang ini. Kita memfokuskan tentang bantuan dan juga santunan kepada saudara-saudara kita di Kedaraman Sabah. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita memfokuskan di uji murtad ini, ada di antara mereka yang mana kampung muslim dia nak dah 60% murtad. Bila duduk kanan rumah kita, dengan depan rumah kita, belakang rumah kita, dan ada kawasan masih ada di mana-mana, ada kawasan masih ada di mana-mana, ada kawasan walaupun kita bukan ada setengah kilometer duduk jauh dari Kedaraman, memang sukar untuk perjalanan ini sampai ke dalam mereka. Tapi risau dan kadang-kadang berkaitan dengan mereka. Apa yang tahu nak uruskan cara itu? 43 43 02 3 pinggan no? Boleh dibuk pada roti bom eh? Lama ya.
Saya lahir di sini kan? Ah. Nenek di Taipei. Oh, oh. Betul dekat railway station dia. Aduh. Sekolah sini dah. Makan Dengar. Dia nak makan, dia nak bungkus. Dia nak mangkuk. Okay. Tak sama satu. Thank you.
kerana tak terpedas. Bawa barang tak pedas. Panjang itu. Oh, okay, boleh, boleh. Gila.
ada. Long, aku dalam gigil ni, Long. Dalam gigil. Biasa dua, Kak. Also, because Singapore for dog gift, for Brunei the big one dalam 1000 packet, I buat lah, just small packet kan, I hantar ke Brunei. Today wafer dah habis dah, terpaksa I tutup close my gerai lah today, dah habis. Okay, thank you. Mana? Ya kak? Satu dia. Baiklah eh. Baiklah. Baiklah.
Okey, lagi. Itu juga, eh. Ya, dua lagi ya. Jadi ada susu juga kalau apa? Susu ada. Nah. Terima kasih. Okey, lagi. Lagi makan. Lagi makan. Ya, ya, si. Ah, tak apa. Iyalah. Tak apa, ada ramai juga macam tu. Dia bagi tahu saya ganti je lah. Sebab kek ni memang tak ada pengawin. Kerana tempat dia, mungkin. Ya, sama. Rp5 Kat sekincar tanam dah RM5. Kat sekincar tanam padi pun tak ada berah. Sedih aku. Kat tanam padi pun tak ada berah. Ya, yang kat luar aja, yang kat dalam kedai. Kau masuk kan? Ya. Saya demam.
Betullah, lebih enak. Semua tak nak. Tak nak. Potong biasa saja. Nak belum ni apa? Potong biasa je. 3 batang. Ini 1 batang. Dan 1. Ke sebelah sini ke sebelah sini? Thank you.